Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di RB Look. Salam sejahtera buat semuanya. Di video kali ini saya mau share cara membuat camilan yang mudah dan cepat. Cukup dengan dua bahan saja, yaitu singkong dan tepung beras. Ini cocok sekali buat minum teh. Saya coba dulu. Ini pas banget buat teman minum teh. Tonton videonya sampai habis ya. Bahannya simpel banget, 350 gram singkong dan 1 bungkus tepung berbumbu kemasan 35 gram. Singkong akan saya parut dengan parutan yang berlubang besar. Ini parut ini harganya murah banget, saya beli cuma harga 3.000. Saya pilih singkong yang masih segar dan berwarna putih bersih. Ini membuatnya mudah banget, jadi teman-teman tidak perlu takut gagal. Ini camilan yang sederhana, membuatnya cepat dan rasanya enak. Singkong parut saya pindahkan ke dalam mangkuk. Lalu saya tambahkan 1 saset tepung serbaguna. Ini beratnya 35 gram. Lalu aduk sampai tercampur rata. Saya tambahkan 3 sendok makan air. Selanjutnya panaskan minyak, lalu goreng menggunakan ukuran sendok, goreng sampai berwarna kuning keemasan dan renyah. Setelah kering dadarnya, saya angkat, kemudian saya lanjutkan menggoreng. Sudah selesai. Mudah kan?